Menjilang ke kiri ada Deti, free di depan Nanang. Terperangkap offside terlebih dahulu, Nanang akan mengambil serangan bebas. Lampu tinggi depan, ada Figo ketinggian bebas, Figo ke right situ. Mencoba melakukan serangan dari sisi kiri, dibayangi Aluza. Kembali ke Figo, cakit 1-2 yang ditampilkan pemain dari Satya Prabowo. Terkuncur kembali, Dodi. Cantik sekali, cantik serangan dari Sanjaya Tebeni. Bahaya, bahaya. Oh, hampir saja menariknya Sanjaya Tebeni. Serangan yang bahaya tadi. Dedi dari sisi kebakangan, bahaya Dedi. Oh, kembali berdiri bebas Dedi tadi. Tenang sekali, tenang, cantik ke Figo. Auzar lagi-lagi bola dikuasai pemain Busung. Oh, Rico, Rico sendirian di situ, berarti tiga pemain bisa membantu cantik sekali. Bahaya utama menguasai bola utama. Utama lampu tinggi ke Dimas. Dimas menguasai bola ke Dodi, cari temannya, terjatuh, dijatuhkan, diharapkan tenang, ya sana, harapkan tenang, tenang, ya tenang, tenang, diharapkan tenang, lady, diamankan dulu temannya, diharap tenang, waktu baru saja dimulai, ya, tensi permainan semakin tinggi memang, kita harap kedua kesempatan ini menunjukkan sportivitas karena ditonton lebih dari 1000 penonton pada sore hari ini. Nah, ini juga akan jadi sejarah, bukti bahwa kalian adalah pemain-pemain profesional yang menunjukkan tinggi sportivitas dan fair play pemain di tingkat nasional. Arun, oh Dimas, sendirian situ Dimas, bola masih on play. Ini Sahman, Rico, dari temannya Rico. Berhutang bola perasaan saudara Agus Arun, cari temannya Arun ke kanan. Lagi-lagi mencoba melakukan serangan. Kita lihat Azwar long ball ke arah bawah. Azwar, oh Dedi, terperangkap offside saudara Dedi. Oh bahaya, nangang lagi-lagi peluang pun berkelihatan begitu membalaskan. Nangang di bebas. Oh, nangang tadi Ali tanang Dedi, dari temannya Dedi ke Azwar. Azwar lagi landang bek kanan ini. Azwar, Dodi membantu, hilang, Awi, perhatikan, waktu dijaga ketat oleh pemain Pasir Rasa Bukul. Kembali ada teman membantu serangan, back bawah ini teman, dengan tenang, kita melakukan serangan, sepertinya manajer dari Satya Prabu ini menerapkan permainan pertama. Dedi, oh lagi-lagi terperangkap. Apa itu Dedi? Offside sepertinya. Teman back, lampu tinggi, Iwan di situ perebutan. Paku Agus, ada Pigo dan Heri berebut di situ. Tangan membantu Awi, Tanang. Oh, terlalu bernafsu kita saksikan tadi. Ali, tadi sekali. Dedi lagi terperangkap offside saudara Dedi. Lagi-lagi saya saksikan ataupun lagi Boyot terjatuh tadi. Boyot, Dedi, tadi sekali. Dedi ke Boyot kembali. Boyot, Boyot lagi. Boyot, lampu tinggi Boyot. Oh, ketika Azwar kembali
ada 6 atau 7 pemain busur yang melakukan serangan yang masuk di wilayah pertahanan tim Satya Prabu. Rapat sekali pertahanan yang dimiliki Satya Prabu ini, tidak mau kecolongan. Saya saksikan berbual kembali terjadi, cantik sekali Awi. Oh, tidak ada pemain busur yang berdiri. Oh, sampretik kepada Pigo, bahaya sekali. 3-1 lawan 1, 1 lawan 2. Pigo, terpastikan Pigo, tak ada temannya yang membantu. Pigo melewati Agus. Oh, kelelahan sendirian Pigo. Luar biasa. Terpastikan memang bola masih dikuasai, ball position dikuasai oleh Busung FC. Sepertinya lapangan tengah dikuasai langsung lewat Awi. Terpastikan lagi-lagi Iwan. Lambung tinggi, teman. Awi lagi, Awi mencari temannya Awi. Lambung tinggi di sisi pertama. Bayar. Akhirnya yang dinanti-nantikan, akhirnya berbuah manis. Siapa tu? Sudah dilakukan, Satya Prabu. Akhirnya tembus juga, karena beberapa kali Busung ini melakukan serangan, digagalkan, tapi lagi-lagi Riko, cantik sekali Riko ke Rai, Rai membantu dari sisi kanan, tapi begitu aja oleh Dimas, ada tarikan yang dilakukan segera. Riko. Kelelahan kita lihat pemain Satya Prabu ini, karena lagi-lagi serangan betul-betul kita saksikan. Cantik sekali permainan dari kaki ke kaki. Dimas coba lakukan. Oh, selesai sudah babak pertama. Penonton silakan yang mau ngopi, mau beli kerak telur, jambu, silakan. Pigo, Satya Prabu akan menyamakan kedudukan atau sebaliknya. Bahaya, Riko situ, sanan. Luar biasa tenang. Awi, ke Azwar, cantik lagi, umpan manja dari Azwar ini. Dimas kembali, bahaya, Azmar, handball. Kita saksikan, jepret, terperangkap offside saudara Dodi tadi. Hey, maksud saya Dwi, bukan Dewi, Dwi. Sorry Dwi, mana namanya mirip sama saya Dewi. Dewi Nanang sekitar gol dari Busung FC Nanang. Bahaya lagi. Kita perhatikan Satya Prabu ke kanan, pemain baru. Cantik sekali melewati gelandang ke Riko. Riko dengan situ sangat semangat. Bahaya Riko. Penonton meskipun tim Busung FC, lambung tinggi ke kiri, duel di udara terjadi. Tapi sekali Pigo berdiri bebas, Pigo situ membantu. Oh bahaya lagi serangan. Tantretik cepat sekali dilakukan. Oh, terjadi bahaya tadi, hampir saja tadi. Kita saksikan kan Dodi menyilang ke kanan ke Azwar, cari temannya Azwar ke depan. Azwar
Ada Puyut, Ayah, ada Nana, kemudian Nanang, Anggaran, ada dorongan dilakukan Iwan ke Nanang tadi. Dari ancang-ancang, tetapikan. Jepret! Salam kembali. Sapu begitu saja, figur. Cantik sekali figur, tangan ke figur kembali. Luar biasa figur, cepat sekali figur. Oh! Pelanggaran keras yang dilakukan teman kepada Vigo tadi. Medis. Bahaya tadi yang dilakukan saudara Tomas. Persaksikan ada 6 pemain Satya Prabu yang berdiri di wilayah pertahanan dari Busung FC ini. Apakah bisa mencetak gol? Vigo cantik sekali Vigo. Oh! Apa yang terjadi? Nomor 22 sepuluh sekali. Oh, Ridwan cepat sekali. Ridwan terlepas ke situ. Oh, Ridwan cari temannya. Ridwan tenang, bahaya. Cepat sekali. Oh, gol indah, seindah bunga mawar yang disinari matahari pada pagi hari. Gol kedua, saudara Boyot. Akhirnya nambah tunduk-tunduk gol menjadi 2-0. Tigo kuasai oleh Busung FC. Belum lagi pertahanan. Oh, lepas kembali Ridwan. Ridwan, oh lagi-lagi telah. Oh, ada tarikan tadi. Bagus sekali. Karena memang tadi sudah keluar tadi. Langsung ada pelet lagi. Nana. Ya. Persaksikan Satya Prabu tinggalan 3-0. Azwar Ali berubah. Oh, kita lihat di kancil. Iya, semua Azwar masih di kanan. Azwar jepret. Bahaya. Oh, bolos. Luar biasa kiper dari Satya Prabu ini. Pergantian pemain wasit. Penguasaan bola dikuasai pemain-pemain Busung. Dedi Sucipto pemain dari Persis Solo. Jebret! Makan sulut tendangan jauh keluar. Temo naik, Dimas naik, Awi sobek. Oh, Dimas, Fabian. Luar biasa Dimas, kasih teman. Ah, teman. Lari sisi kanan teman. Mencari Dimas. Oh, cantik sekali. Memang luar biasa. Pemain Solo lagi-lagi ke teman. Teman lagi. Mengingatkan kita pada Ronaldinho teman ini. Maaf, pertunan tanpa melihat. Dimas membantu. Gatal kaki mau nyetak gol juga. Dewi Sucipto, teman. Oh, bola kena tunggul. Azwar. Broken, kami informasikan bahwa besok tidak ada pertandingan. Artinya kita out dulu sehari. Akhirnya selesai sudah. Terima kasih kami ucapkan untuk Satya Prabu. Maka yang akan lolos ke partai final adalah Persita akan bertemu dengan Busung FC.